Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya ya, Sofi. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya, dimurahkan segala urusan pekerjaan dan aktivitasnya. Mohon maaf ya kalau berisik, saya sambil muterin cucian baju dan juga lagi goreng bakwan udang ya. Nah, hari ini saya mau masak masakan Sunda ya. Ini ada cabai basengek ya namanya. Nah, di sini ada ikan asin, saya pakai ikan asin. Kalau basengek biasanya nggak pakai ikan asin, saya pakai ikan asin. Bumbunya cukup cabai merah, bawang merah, bawang putih, tomat dan kecap. Nggak pakai garam ya, kan ikan asinnya udah asin. Okay, all my friend, welcome back to my channel. Today I cook Indonesian food, is very traditional. I have green chili and salted fish and tomato and garlic and onion and then sweet sauce, just it. Nah, di sini saya lagi goreng bakwan ya, teman-teman. Saya tadi udah masak bayam juga. Lagi matengin ya. Nah, pakai minyak ini aja ya. Langsung ini sudah cuci bersih ya. Sudah tak cuci ya, biar bersih kan makan asin kan kotor. Langsung aja ya masukkan. Masukkan tomat. Masukkan cabenya ya. Kalau teman-teman suka direbus, rebus dulu nggak apa-apa. Tambahkan air secukupnya. Nah, masukkan kecapnya ya. Nggak perlu pakai garam ya, karena udah asin. Kalau teman-teman suka agak asin ya nggak masalah ya. Kalau saya di sini aja. Nah, ini mau masukkan ikan asin ya. Ini udah manis ya teman-teman, udah asin manis. Oke, matikan kompor. Nah, ini teman-teman basengek ikan asin ya. Wah, ini enak sekali teman-teman. Nah, di sini bakwan udang ya. Ini saya habis makan satu. Ini bakwan udang, di sini ada bayam ya. Saya ini menunya. Di situ juga ada sambal, ada ayam ya, 2 potong. Nah, ini menunya teman-teman hari ini. Selamat makan siang teman-teman. Ini menu sederhana. Ya, ini menu yang enak ya, sederhana tapi enak sekali. Oke, teman-teman, selamat makan siang. Oke, all my friend. Happy lunch, here have spinach soup with corn, sweet corn. And here have called that is bakwan udang, is used baby shrimp and white flour. Now this is green chili with salted fish. Okay, teman-teman silahkan di reco ya. Tapi ini kayaknya teman-teman semua bisa ya masak seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang selalu dukung channel saya. Jangan lupa kalau komen, like, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.